Pening? Tak tahu mau edit video macam mana? Jom saya selesaikan masalah anda. Video pada kali ini adalah kesinambungan daripada video yang lalu, yang mana berkaitan tutorial KineMaster. Anda boleh dapatkan linknya di sini. Aplikasi KineMaster merupakan satu aplikasi yang ketika ini begitu populer sebagai aplikasi untuk mengedit video. Dan untuk itulah, hari ini saya terpanggil untuk menerangkan apakah fitur-fitur, apakah kelebihan yang ada terdapat di KineMaster ini. Karena kenapa? Saya sendiri menggunakan KineMaster sejak beberapa bulan yang lalu. Bagi mereka yang pemula, jangan skip video ini karena video ini sangat sesuai untuk Anda mengetahui bagaimanakah cara ataupun efek-efek yang ada di KineMaster ini secara basic. Dan jangan lupa juga tekan butang subscribe untuk terus menyokong agar channel ini bisa berkembang di masa akan datang. Dan video pada kali ini juga saya ingin kongsikan kepada Anda satu produk penjagaan untuk seisi keluarga. Dan linknya Anda boleh dapatkan di link deskripsi di bawah. Nanti saya akan berikan kepada Anda. Anda boleh tekan saja untuk melihat bagaimana produk-produk yang ada di dalam jenama Mosquito ini. Dan tanpa membuang masa, mari kita terjawab bersama dengan KineMaster. Oke, ini merupakan paparan awal untuk KineMaster. Namun, oleh sebab saya merupakan pengguna KineMaster yang sedia ada, akhirnya di sebelah kanan ini banyak projek-projek yang telah siap saya buat. Untuk membuat projek baru bagi Anda yang masih kosong, sila tekan di butang campur tersebut. Dan ia akan terus masuk kepada pilihan nisbah projek. Bermaksud Anda boleh memilih untuk memilih 16.9 ataupun memilih 1.1 untuk Instagram. Dan ini merupakan paparan terkini KineMaster. Dan saya memilih untuk menggunakan 16.9. Kebanyakan para YouTuber menggunakan 16.9 agar ia kelihatan melintang. Dan setelah itu, interface ini yang akan keluar di KineMaster yang terbahagi kepada beberapa bahagian. Di antaranya sebelah kiri untuk butang undur, rewind, menangkap gambar, sebelah kanan untuk memasukkan media, music, menambah layer. Manakala di bawah pula untuk Anda edit layer yang telah Anda masukkan ataupun media yang Anda telah masukkan. Dan seterusnya yang paling besar sekali adalah paparan utama screen ataupun objek project yang telah kita buat. Oke, saya rasa ini cukup mudah untuk Anda paham. Dan untuk seterusnya, kita mula buat project dengan menekan butang media yang ada di atas. Dan kita akan dibawa kepada galeri handphone kita, yang mana Anda boleh memilih gambar ataupun video-video yang ingin Anda buat. Oke, dan di sini saya telah pun memilih gambar yang saya ingin berikan contoh kepada Anda. Ini dia gambar dia daripada album Mr. Icona. Oke, kita pilih gambar dia. Pertama ini, tambah lagi ini. Saya tambah saja dahulu ya beberapa buah gambar agar Anda boleh paham. Nanti saya akan tunjukkan cara editnya satu per satu. Oke, cukup itu dulu. Mari kita lihat hasilnya di screen dengan menekan butang right di atas. Oh, right lagi tuh. Dan inilah di hasilnya. Wow. Oke, itu contoh-contohnya ya. Ada beberapa buah gambar yang telah pun saya siapkan. Oke. Dan sekarang Anda nampak tak yang gambar yang warna merah tuh, tulisan berwarna merah? Itu dinamakan sebagai playhead. Tepat di 4.5 saat perpindahan transaksi di antara gambar lain dengan gambar yang lain. Jadi kita pilih kesan transaksinya. Fungsi transaksi ini adalah untuk membuatkan gambar, perpindahan gambar itu menarik. Ada kesan-kesan efek yang menarik. Contohnya ini saya pilih daripada efek ini, efek thunder nama dia. Kita boleh cepatkan 0.5 kira cepat, dan boleh lambatkan ataupun yang standard 1.5 adalah standard. Jadi mari kita lihat contoh hasilnya. Oke, kita pause tadi, play. Oke, dan inilah dia.
Oke, dan seterusnya kita coba masuk untuk gambar kedua. Kita tekan butang campur tadi, otomatis kita akan masuk ke kesan transaksi semula. Saya pilih lagi semula. Oke, kita pilih dulu ya. Saya pilih yang mempersembahkan kesan transaksi yang asal yang ada di dalam KineMaster ini. Dan inilah contoh-contoh dia. Kita boleh lihat satu persatu contoh efek yang ada. Efek ini merupakan efek semula jadi ya, ataupun efek yang memangnya ada di dalam KineMaster. Aplikasi KineMaster saya adalah aplikasi yang berbayar. Perbedaan di antara berbayar dan tidak berbayar, of course lah dari segi fitur-fiturnya yang lengkap, di mana kita boleh menggunakan kesemua fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi KineMaster ini. Fitur ataupun efek yang ada di dalam KineMaster ini kita boleh dapatkan di dalam butang yang ada gambar macam rumah nih. Oke, yang bertanda merah tuh. Nah, tekan itu otomatis kita akan dapat masuk ke dalam berbagai pilihan efek-efek yang ada. Contoh efek yang ada di sini, nah ini dia paparan asset KineMaster bagi yang berbayar. Langganan bulanan dia lebih kurang dalam RM15 lebih. Manakala untuk per tahun adalah lebih kurang dalam RM96 kalau tidak silap saya. Terlalu banyak efek yang ada di dalam kedai asset KineMaster ini. Ya, saya sengaja berikan Anda contoh, saya kasih nampak kamu contoh dia. Manalah tahu kamu tergerak hati untuk membeli yang pro sebab memang menarik, banyak efek yang menarik. Ya. Bukan bermaksud yang tidak pro tidak menarik, tetapi yang pro of course lah dia lebih banyak kesan yang ada. Tengok tulisan pun banyak pilihan. Oke, kita kembali. Dan sekarang giliran gambar yang ketiga. Saya mau coba efek yang lain lagi. Saya mau kasih lihat kamu orang. Oke, kali ini saya mau efek zoom. Tekan gambar tersebut akan berubah menjadi warna kuning, betul? Dan seterusnya tekan butang di atas. Oke, otomatis dia masuk ke zoom. Kita boleh tarik dia, kita boleh dekatkan lagi. Dan untuk sama ratakan, kita tekan yang sama dengan, butang sama dengan. Otomatis di bawah pula, layer di bawah akan berubah. Bermaksud ujung ke ujung akan sama jaraknya. Oke, itu hasilnya. Oke, sekarang untuk masuk di gambar keempat, kita coba lagi kesan transaksi. Kita coba masuk di kesan transaksi dengan menekan butang campur itu. Otomatis banyak sini kesan-kesan efek transaksi ya. Kita coba trafik transaksi klasik. Ya, ini yang dia akan saling pudar. Otomatis dia akan pudar. Oke, begitu juga gambar seterusnya. Saya masih lagi menggunakan kesan transaksi dengan pilihan yang berbeza. Oke, ini contoh dia. Dan oke, saya hanya bagi contoh sahaja ya. Nanti Anda boleh ubah ikut cita rasa Anda. Anda boleh buat eksperimen sendiri menggunakan handphone Anda sendiri. Begitu juga dengan gambar seterusnya. Dan di sini pula saya coba untuk buat transaksi yang lain, kesan yang lain. Kita pilih transaksi teks dengan objek ini, contoh dia. Jadi hasilnya akan macam ini. Ada teks. Kita pilih sila datang lagi. Saya tulis sila datang lagi. Pilih dulu hurufnya, bentuk hurufnya. Oke, siap. Jadi hurufnya macam ini. Sila datang lagi, kita tekan pilih. Akhirnya contohnya macam ini. Standar kecepatan dia adalah 1.5. Kita boleh kasih lebih cepat lagi dengan 2.5. Pilih sahaja. Kalau mau paling lambat 0.5. Oke, dari tadi saya asyik berikan Anda contoh untuk gambar itu kan. Saya edit menjadi video. Tapi kali ini saya berikan Anda video yang sedia ada di dalam media ini. Jadi saya pilih dulu videonya. Pilih video ya. Oke, saya pilih video yang ini, yang gambar tutorial yang lalu, yaitu Mr. Right ini. Oke, kita buka. Gambar dia macam ini. Contoh dia. Saya cek dulu. Oke, sekiranya gambar ini agak panjang, kita buat cara untuk potong. Oke, tekan butang gunting. Oke, di atas untuk memotong. Dan Anda akan nampak di situ dia akan tertulis, ada message pula ya. Dia akan tertulis rapi ke playhead, rapi ke kanan playhead. Di sini saya akan pilih pisah pada playhead. Kita coba dulu ya. Otomatis dia akan terpisah macam ini. Oke.
Dan sekiranya di sini pasti adalah kesan transaksi kalau sudah terpisah. Dan sekiranya Anda merasakan yang Anda buat ini salah, Anda mau rewind ataupun undo, Anda boleh tekan butang di sebelah kiri sana. Otomatis dia akan kembali ke asal. Itu fungsi di sebelah kiri. Di sana sebelah kiri ada kembali ke asal atau kembali ke hadapan. Jadi di sini saya tekan semula gunting, saya ingin padam rapi ke kanan playhead. Otomatis dia terpotong dari ujung tadi. Sekiranya tidak kemas, tekan kembali undo, otomatis dia akan muncul semula apa yang kita potong tadi. Paham sudah? Dan kalau video juga, kita boleh kawal kelajuan. Kelajuan yang standar untuk video adalah 1. Seterusnya, kalau mau lebih lambat, kita boleh tekan 0.125. Dia semakin lambat sebenarnya. Hasilnya macam ini, dengarkan. Otomatis suara akan menjadi besar, ya, karena dia lambat. Jadi di sini saya, yang standarnya adalah 1, tapi di sini saya ingin coba untuk melajukan dia. Kita try yang 1.5. 1.5 pun sudah cukup, karena kalau 2 terlalu laju, ya. Mari kita lihat hasil dia. Suara pun jadi chipmunk sudah, ya. Okay. Jadi seterusnya juga saya ingin coba efek gambar ataupun penapis warna. Oke, di sini kita boleh edit, ya. Maksud saya boleh edit nih, dalam yang pro ini dia banyak pilihan. Oke, jadi saya edit, contohnya saya mau warna ini, dia akan menjadi warna ini. Kalau mau warna hitam putih, pilih lagi ya penapis warna, banyak di sini. Ada hangat, ada jelas. Bermacam-macam ada. Ada black and white. Contohnya macam ini. Saya hanya berikan Anda contoh sahaja, ya. Kelajuan ini saya kembalikan ke asal, ke 1, ya, supaya jangan ada suara chipmunk di sana. Tuh, walaupun bukan pro, ini contoh yang ada di dalam sememangnya yang ada di KineMaster, yaitu kita boleh pasang echo. Echo bermaksud tanpa menggunakan mic, kita boleh menggunakan echo untuk menguatkan bass, ya, menambahkan reverb dan sebagainya. Ini contoh-contohnya, ada reverb, ada penukar suara. Oke, dan langkah seterusnya yang terakhir, kita letakkan audio. Letakkan music di dalam video ini yang telah siap agar tidak sunyi. Pilih music yang ada di dalam KineMaster kita. Ini contoh saja. Ini musik yang saya pilih. Jadi untuk musik itu boleh ke depan, tekan lama di layar musik dan maju ke depan. Dia sudah maju ke depan. Sekarang stepnya adalah untuk mengecilkan musik tersebut. Tekan musik, akan muncul suara speaker, ya. Pilihlah yang sesuai. Ini untuk keseluruhan musik. Seterusnya lagi, maju di depan sini, karena di sini ada satu video, kita mau kecilkan musik hanya di tempat musik, hanya di tempat video saja. Nampak nih garis yang di atas ini, yang sewarna merah ini, tekan, kita boleh kecilkan, akan ada titik muncul. Seterusnya si maju sedikit, tekan lagi sekali, akan ada titik muncul. Jadi ini kita kecilkan, dia akan kecil di tempat itu saja, ya, dia akan kecil di tempat itu saja. Sampai di kesan transaksi semula, tekan lagi akan titik muncul, kita sama ratakan dahulu volume dia. Jadi kita agak-agak sedikit jarak sedikit, tekan lagi sekali muncul lagi titik, kita naikkan semula ke 100 sound dia tadi. Ini contoh. Jadi untuk sama ratakan hasilnya, nampak nih ada perbedaan warna, dia otomatis akan terpotong dengan sendirinya sebab ini adalah penghabisan video. Tapi kalau kita mau kemaskan, tekan, akan kita cari di bawah rapi dan pisahkan. Kita tekan rapi ke kanan playhead. Siap. Sekiranya Anda rasakan yang bahwa video ini telah pun selesai Anda edit, maka untuk menguploadnya ke galeri adalah dengan cara menekan butang yang ada penunjuk di atas sebelah kanan ini. Otomatis dia akan masuk ke export dan kongsi ini. Jadi di sini ada banyak function untuk resolusi, ada banyak pilihan. Kalau saya pilih QHD 1440 ini dengan kadar bingkai 30.
Tapi di kadar bingkai ini juga ada bermacam pilihan juga. Sekiranya sudah selesai, pilih export. Otomatis video akan diekspor keluar. Akhirnya selesai. Sekiranya telah muncul di atas, sebelah kanan atas, tak bertajuk. Untuk itu, mari kita lihat hasilnya. Jadi begitulah tadi serba sedikit penerangan terjah sahaja bersama dengan saya dalam episode tutorial pada kali ini. Dan untuk itu saya mengucapkan kepada Anda ribuan terima kasih karena sudi menonton video ini. Semoga dengan penerangan tadi Anda serba sedikit banyak mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk Anda bagi yang pemula. Jadi jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus menyokong agar channel ini boleh berkembang dengan lebih jauh lagi di masa akan datang. Dan sekiranya Anda ada tutorial lain yang ingin Anda kongsikan, untuk saya kongsikan kepada Anda, boleh berikan pendapat Anda di ruangan komen di bawah. Jadi, jom kita terjah di video-video seterusnya lagi.